malam pada siang hari ini. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, ahli ulama jadi pandai, Bapak Haji, Ibu Haja, Bapak yang panjatuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan diberikan rahmat karena saya izin doa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir dan mengundang sampai berbeda dengan saudara kita Manu Haji. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, beliau beberapa hari depan akan menunaikan ibadah haji tahun 2023. Ya. Namun untuk dedikasinya maksud untuk nilai yang terbesar mengundang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang saya hormati orang tua kami Bapak Haji Samsul Rizal dan Bapak Haji Ahmad Darbi, hadir juga di sini orang tua kami, manda kami Pamil dan manda kami Abdurrahman, yang sama-sama kita hormati juga Ustaz Muhammad Ali, yang insya Allah pada tahun ini juga akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga yaitu Ustaz Febrianto, Muhammad Febrianto, dan adinda kami Ustaz Muhammad Hulari. Hadir juga kami pada pagi hari ini 04. Hadir juga di tengah kita yaitu tanda kami Hilal Subihi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan, Bapak Haji, Ibu Haja, dan mohon maaf yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini menjelang siang kita semua dapat berkumpul di kediaman kami ini dalam rangka acara yasinan dan doa bersama. Terlebih pula selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat serta pengikut sunnah beliau hingga akhir zaman. Insyaallah termasuk kita semua yang hadir di sini pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya kami sekeluarga besar mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah sudi memenuhi undangan kami untuk datang ke kediaman kami pagi hari ini. Kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan ataupun penempatan kurang pas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, karena itu sifatnya kami ini katakanlah dadakan. Terus terang saja
mengundang ini saya lakukan sendiri. Itu ada yang ketemu langsung dan ada yang via telepon. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami, karena ini tadi saya bilang di awal sifatnya dadakan. Kemudian tolong sampaikan maaf saya juga kepada rekan-rekan kita ataupun jiran tetangga yang apabila ketemu, kenapa saya tidak diundang sama atau tidak diajak sama saudara Marwazi, karena itu tadi keterbatasan saya. Jadi tolong disampaikan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada keluarga besar kami yang telah membantu, dan juga tetangga yang telah membantu dari kemarin, tentu baik pikiran maupun tenaganya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dan tujuan kami mengundang ibu sekalian, bapak-bapak sekalian untuk hadir di rumah kami pagi hari ini. Alhamdulillah, insyaallah saya bersama istri saya yang tercinta pada tahun ini kami akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Salam kita haturkan
kepada suri taulah dan kita sponsor kehidupan kita dunia akhirat yang terbaik bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak ibu yang saya muliakan, tadi saya berbisik sama Haji Manu. Aku ngomong bang di Pak Marwazi sambutan baik gemeter, apalagi ceramah lagi. Tidak tidak ayo bapak, tidak tahu tembak bocok mundur pak. Tidak hatinya ngomong dan ya, insya Allah ini apa ya, ilmu laduni pak kan ya, ilmu laduni. Kapan ngaduk, kapan ditunjuk, siap. Kapan ditunjuk, siap, itu pak ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim saya berwasilah kepada bismillahirrahmanirrahim. Intinya saya nak menyenangi Pak Marwazi sekeluarga pak. Mohon maaf kepada bapak ibu hadirin semua apabila ada kesalahan dari saya pribadi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang saya muliakan, kita doakan semua jamaah haji dan khusus keluarga besar Bapak Marwazi dengan ibu yang akan melaksanakan ibadah haji, jamaah Lubuk Linggau, jamaah Sumatera Selatan, jamaah Indonesia, mudah-mudahan di tahun 1444 Hijriah ini semua jamaah Indonesia dalam kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajinya mabrur mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau nak jingok uang yang mustajab doanya itu pak, ujar Nabi pertama Al-Hujjaj wal Umar wafdullah, orang yang hendak menunaikan haji, orang yang hendak menunaikan umrah itu wafdullah, tamunya Allah pak. In da'awhu ajabahum, orang yang hendak melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, apabila dia berdoa kepada Allah itu diijabah oleh Allah. Wa in istaghfaru ghafarallahu lahu, apabila dia memohon ampunan maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doanya ini mustajab, karena doanya mustajab Pak Marwazi doain kami semua, mudah-mudahan wasilah doa Pak Marwazi kalau tak kena di haji di umrah alhamdulillah. Amin. Kami semua yang hadir doakan, mudah-mudahan kaki kami juga ditakdirkan oleh Allah untuk menginjak ke tanah suci Mekah Al-Madinah. Itu yang ujar Nabi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW berkata, Al-Ghazi fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian Wal-Hujjaj, orang yang hendak menunaikan ibadah haji, Wal-Mu'tadira, orang yang hendak melaksanakan ibadah umrah, waqtullah, semuanya adalah tamunya Allah. Ajab du'a'uhu, Allah memanggil mereka, fa'ajabu, mereka pun memenuhi panggilan Allah. Was'aluhu fa'aktohu, ketika dia memohon maka Allah cukupkan apa yang menjadi permohonannya. Itu yang intinya bahwa pengelolaan ini adalah tamunya Allah, tamunya Allah. Yang kedua, kita ini pak ya, idana acara khitan, idana acara nikah, idana acara akikah, baik kita yasinan ini pak. Termasuk pada pagi hari ini salah satu rangkaian untuk menunaikan ibadah haji apa? Yakni mendoakan mertua. Pada pagi hari ini beliau ngadoin yasinan seperti ini, walaupun sifatnya dadaan, tapi niat beliau intinya ingat sama orang tua. Lam yashkurin nas wa man lam yashkurin la. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Pak Marwazi ini sekarang ini sudah jadi intinya sudah mapan dalam kehidupannya, semua berkat dari waktu. Kalau datang waktu beliau tidak ada, wajar kalau beliau tadi sambutannya itu nangis pak. Karena apa? Waktu belum tentu haji, tapi insya Allah kedepannya dibadal hajikan pak. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong badal haji itu wajib haji dulu pak. Ujar Ibnu Qayyim mengatakan, afdalu ma yuhda ilal mayyit, terbaiknya untuk menghadiahkan orang yang sudah wafat itu adalah pertama minas sedekah.
Yang kedua wal istighfar lahuma, memohon ampun. Yang ketiga wal doa lahuma, mendoakan keduanya. Yang ketiga wa hajju anhu, membatal hajikan. Nah itu kalau beliau lah tahu ini, besok-besok kalau yang diniatkan untuk membatal hajikan kedua orang itu. Mudah-mudahan dengan membadalkan haji pun beliau di alam barzah pun nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini acara kita, idza arada bikum sabar. Napa? Ya, apabila engkau hendak melaksanakan safar, walimatu safar seperti ini, safar bepergian jauh, ujar Nabi, fal yu'addi ikhwanahu aw diramu. Hendaklah engkau meminta doa dari saudara dan tetangga rumah. Karena doa-hum, sesungguhnya doa mereka anfa'u khairah, bermanfaat untuk kebaikan orang yang melaksanakan safar. Maka mudah-mudahan doa kita semua yang hadir ini bisa menjadikan manfaat untuk Pak Marwazi dan Ibu melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi sampai kembali lagi ke kota Lubuli. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga, Ibnu Ruslan mengatakan, Ibnu Ruslan mengatakan, kullu man ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kullu man bi ghairi 'ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang melaksanakan ibadah apabila tidak disertai dengan ilmunya, la tuqbal, tak akan diterima. Mardud, ditolak oleh Allah. Maka Ibnu Ruslan mengatakan seperti ini, ada beberapa yang mesti diperhatikan untuk jamaah haji. Yang pertama apa? Niatnya karena Allah Subhanahu. Cek semua dalil-dalil yang ada di Quran, Pak. Semuanya dalil haji itu kalau tidak belakangnya, akhirnya diakhiri dengan lillah, karena Allah. Contoh dalilnya yang tadi saya bacakan, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wajib manusia itu kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji dengan jalan kalau sudah mampu. Jadi lillah. Contoh dari lain, wa atimul hajj wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama lillah konsepnya ya. Jadi diperbaiki hati niat, ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ujar Nabi, segala sesuatu itu tergantung dari niat. Niat itu akan diperoleh apa yang diniatkan. Nah, maka tata niat Pak Marwazi, niat karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam perjalanan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah haji, ibadah umrah itu Bapak Ibu, itu ibadah fisik, Pak. Ibadah fisik. Sehebat apa wong memahami agama, sepinter apa dia memahami agama, kalau dia belum melaksanakan haji dan umroh, dia tidak tahu tentang haji dan umroh. Tidak tahu. Karena apa? Karena memang ibadah haji itu ibadah fisik. Ibadah fisik. Maka salah satunya di situ, kalau dalam umroh ada yang namanya mutawif. Kita ikuti baik apa saran-saran mutawif. Kalau haji ada pembimbing hajinya, kita ikuti apa yang diajarkannya. Ya Pak. Jadi hebatlah aku, Pak. Di situ ada mikotnya, di situ ada agak kita misalnya sa'inya, tahalulnya, semuanya itu nanti diarahkan oleh pembimbing haji. Bedanya umroh dengan haji cuma di wukuf di Arafah. Bedanya di situ. Tapi intinya sama, sama. Cuma haji itu pengkhususan, ada bulannya, ada tanggalnya. Nah itu ibadah fisik. Yang ketiga, Ibnu Ruslan mengatakan, perbanyak membaca tanbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik,
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Yang kedua, perbanyak membaca la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah waktunya panas tidak kepanasan, waktunya dingin tidak kedinginan, sama baca di lubuk li ya, karena kita ini pak tanah haram, masuk tanah suci jangan macam-macam pak. Artinya apa? Ya seringlah kita dengar kalau ada ibadah haji cah ini penemuannya penemuan. Artinya apa? Di situ kita berdoa mudah-mudahan semua ribuan haji kita dalam lindungan Allah, dalam bimbingan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ini Pak Marwazi, pesan dari Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat." Ibadah haji itu sudah ditentukan waktunya, kata Allah. Allah nih Pak, bukan Nabi lagi nih yang ngomong. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji, pelaksanaan haji itu sudah ditentukan waktunya. Faman farada fihin hajja. Siapa wong yang hendak melaksanakan ibadah haji, ujar Allah, siapa hambaku yang melaksanakan ibadah haji, ada syaratnya. Pertama, wala rofas. Rofas ini jangan ngomong basing, jangan ngomong jorok di situ. Allah berpesan, wala rofas, wala fusuk, jangan maksiat. Apa baik berbau dengan maksiat. Wala jidal, jangan berbantah-bantahan, jangan bertengkar di situ. Jadi kalau misalnya nanti sama ibu, sama jamaah yang lainnya sekiranya membuat kita emosi, istighfar, sabar baik kita, sabar baik. Ngalah bebas, ngalah itu pasti menang, insya Allah. Jadi ujar Allah, Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apapun yang engkau lakukan di sana, Allah tahu. Allah tahu Pak Marwazi. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna zadit taqwa, sesungguhnya wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa taquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku, ujar Allah, bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi pesan Allah, jangan ngomong jorok, jangan maksiat, jangan berbantah-bantahan atau bertengkar. Insyaallah apa yang menjadi pesan Allah ini kita laksanakan, mudah-mudahan haji kita mendapatkan predikat haji yang mabrur mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan khusus Pak Marwazi dan ibu untuk melaksanakan ibadah haji ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan ya. Tapi Pak, sedikit kami jelasin, aslinya kalau ulama dulu Pak, kalau niat haji itu memang niatnya mati di sana Pak, tapi dalam nyerangnya Pak ya, nyerang ini tak galak ya, tapi kita doain beliau sampai. Karena apa? Ulama dulu kalau ibadah haji niatnya mati di sana, karena tidak mudah Pak tanah suci nerima gitu Pak. Kalau galak nerima, wah sujud syukurian Pak, dunia akhirat gitu ya. Iya Pak, makanya ulama dulu, sekarang ini sudah di Yasini ya. Yasini, kita baca Yasini, berangkat Yasin ya, berangkat Yasin artinya sudah di Yasini. Ya, sudah berangkat, kalau dia memang doa kalau dari orang tuanya itu makbul, dia mati di situ Pak. Tapi kalau doa dari anaknya yang makbul, dia balik. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Pak Marzi dan ibu sampai di lubuk ligau dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan perjuangannya ibadah kepada Allah, mendidik anak beliau menjadi anak yang soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.